Halo teman-teman semuanya, masih bersama aku di GTA 5 mod Bobo Boy. Dan di video kita kali ini aku menggunakan karakter dari Bobo Boy Glacier dan juga ditemani dengan Bobo Boy Voltra, yang dimana kita sekarang lagi ada di tempat gym, lagi lari-lari jogging-jogging ya teman-teman ya, sambil olahraga. Oke, jadi konten kita kali ini aku bersama Bobo Boy Voltra akan pergi ke rumah ya. Jadi kita tidak punya rumah, tapi kita akan beli rumah dan kita akan bermain video game teman-teman. Oke, bagaimana keseruannya? Kita akan langsung saja ke kontennya teman-teman. Tapi jangan lupa bantu aku untuk like dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi teman-teman. Dan tanpa panjang lebar lagi, let's go. Aduh, capek banget Bobo Voltra dari tadi. Aduh, kita nge-gym. Aku pengen istirahat dulu. Bobo Voltra, gimana kalau kita istirahat sambil main game? Hah? Main game? Emang main apaan? Dan kita juga nggak punya rumah, Bobo Boy Glacier. Ah, itu gampang, Bobo Voltra. Aku punya banyak uang. Kita akan beli rumah saja. Yuk, ikutin aku. Bobo Boy Glacier, emang kamu punya uang berapa? Udah, nggak usah ditanya-tanya. Yang penting ikut aja. Ayo, cepet Bobo Voltra. Nih, aku tunjukin. Nih mobil baruku. Aku baru beli juga ini mobilnya. Aku sekarang punya banyak uang, Bobo Voltra. Yuk, ikut yuk. Kita pesen rumah dulu, kemudian kita main game di rumah itu. Sekalian rumah yang sudah ada isinya, jadi lengkap. Kita nggak perlu isi-isi lagi. Wah, hebat sekali kamu, Bobo Boy Glacier. Bisa punya uang banyak kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, emang kamu mau main game apa sih, Bobo Boy Glacier? Nah, ini aku ceritain dulu nih, Bobo Boy Voltra. Jadi aku kemarin lihat Bobo Boy Down itu main game dan hill atau main game sepeda BMX gitu sih, yang dari atas gunung kemudian turun ke lereng gitu. Kayaknya seru banget itu gamenya. Makanya itu aku pengen mainin gamenya juga. Daripada aku pinjem Bobo Boy Down, mending aku beli sendiri gitu. Bobo Glacier, awas! Aduh, remnya belum. Aduh, maaf Bobo Boy Voltra. Aduh, aku lupa nginjak rem tadi. Aduh, kenceng banget lagi ini mobilnya tuh. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, kita ini mau kemana sih, Bobo Boy Glacier? Jadi sekarang kita mau ke tempat jual beli properti, Bobo Boy Voltra. Kita akan beli rumah di sana. Tapi rumahnya yang nggak terlalu mahal lah, yang sederhana aja lah. Yang penting isinya itu ada PS-nya gitu sih. Nah, tempatnya tuh ada di sekitar sini. Nah, ini nih. Kita berhenti di sini dulu. Kamu mau ikut masuk gak, Bobo Boy Voltra? Enggak. Terus yang jagain mobil siapa? Nanti mobilnya hilang. Udah, jangan dipikirin mobilnya. Yuk, ikut gak? Enggak ikut. Kamu aja yang masuk, Bobo Boy Glacier. Aku tunggu di sini aja ya. Oh ya sudah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Oke teman-teman, kita akan naik ke lantai atas ya. Oke, kita sudah ada di lantai atas. Kita akan beli properti di sini teman-teman. Jadi di sini adalah tempat jual beli properti yang ada di kota Los Santos. Nah, di sini ada banyak sekali rumah-rumah dengan desain-desain yang modern. Tapi kita akan beli salah satu rumah yang mungkin gak terlalu mewah, tapi interiornya bagus gitu. Di dalamnya juga ada gamenya gitu sih. Ada TV-nya aja lah, cukup itu. Yang penting aku pengen main aja sih sama Bobo Boy Voltra teman-teman. Oke, kita akan pilih ya rumahnya yang... Nah, ini aja lah. Rumahnya ini desainnya sederhana, minimalis gitu kan. Tapi dalamnya oke juga. Kita akan lihat-lihat dulu dalamnya ya. Oke, rumahnya oke sih, nggak apa-apa. Luarnya kelihatan jelek sih, tapi dalamnya rapi, bagus gitu. Oke, kalau gitu aku akan pesen rumah ini aja lah. Oke, kita pesen ya teman-teman ya. Kita akan langsung ke tempatnya Bobo Boy Voltra. Aku salah kamar. Aduh, ini malah kamar mandi. Nah, kita belok sini. Nah, kita akan langsung saja menuju rumahnya bersama dengan Bobo Boy Voltra. Kemudian kita akan bermain game downhill teman-teman. Oke, Bobo Voltra, ayo, aku sudah pesan rumahnya. Yuk kita ke sana. Wah, kamu benar-benar hebat juga ya, Bobo Glacier ya. Langsung kamu beli rumah kayak kamu beli pentol aja. Hehehe, ya nggak gitu juga sih. Yaudahlah, yuk. Awas. Aduh, hampir aja. Lihat kiri kanan dong, Bobo Voltra. Bahaya nih jalan raya. Nanti ketabrak malah jadi berabe. Iya. Tadi aku nggak ngelihat sebelah kiri. Oke. Ya sudah, kalau gitu kita akan langsung menuju ke rumahnya ya. Ini di peta itu rumahnya ada di dekatnya McD kalau nggak salah. Bobo Glacier, emang rumah yang kayak gimana sih yang kamu beli ini barusan?
Oh, rumah yang ini rumahnya nggak terlalu mewah sih, Boboy Voltra. Rumahnya itu cuma rumah biasa aja, rumahnya sederhana gitu. Cuma yang penting ada TV-nya, kemudian udah ada PS-nya, jadi aku tinggal main aja nanti sama kamu. Terus buat apa rumahnya nanti? Ya kalau udah nggak dipakai, jual aja lagi ya. Susahnya apa sih, Boboy Voltra? Wah, kamu memang bener-bener ya, Boboy Glacier. Ya udahlah, kita langsung aja menuju ke tempat rumahnya ya. Nah, rumahnya itu yang ini, Boboy Voltra. Nah, ini. Rumahnya dari luar emang kelihatan jelek ya, tapi dalamnya tuh bagus loh. Iya, dari luar kelihatan jelek banget. Yaudah, aku masuklah. Pengen masuk, pengen lihat dalamnya nih, Boboy Glacier. Yaudah, yuk, masuk. Assalamualaikum. Wah, bagus juga ya, rumahnya bersih. Ini di sini kamar apa? Oh, ini tempat makan ya. Ini tempat makannya, teman-teman. Nah, terus ini ruangan tempat tidur, ada TV, ada sepeda juga di sini. Ada sofanya. Wah, minimalis banget rumahnya. Nah, kita akan bermain game di sini nih, Boboiboy Voltra. Ini ada TV-nya, kemudian nanti kita pasang meja sama video game-nya di sini ya. Oh iya, ya sudah, Boboiboy Glacier, kita tata dulu ya. Oke, kita tata dulu semuanya. Nah, oke, sudah siap nih, tinggal kita mainin game-nya ya. Kamu siap main, Boboiboy Voltra? Ah, aku nggak tahu sih ya, aku baru pertama kali dimain Boboiboy Glacier. Ya nggak apa-apa, ya udah kita main aja yuk. Nah, sekarang ini kita pilih karakter dulu. Kamu pilih karakter yang mana, Boboiboy Voltra? Aduh, aku bingung ini karakter mana ya yang kuat ya. Bebas aja, yang mana aja bisa kok. Oke, aku sudah pilih. Sekarang pilih sepedanya ini aja. Oke. Ya sudah kalau gitu kita main ya. Siap, Boboiboy Voltra? Ya, aku gak akan kalah. Kita akan mulai. Yo, okay. Wah, aku ya, nomor satu ya. Nih. Cepet, aku yang menang nih, Boboiboy Voltra, yang nomor satu. Aduh, capek banget ya main game 2 jam. Tapi seru juga ya, Boboiboy Voltra ya. Iya, seru juga. Aku juga gak nyangka kalau seseru ini permainannya. Oke, kalau memang kamu seru dan seneng sama permainan ini, kita akan lakukan secara real life nih, Boboiboy Voltra. Hah? Secara real life maksudnya kayak gimana, Boboiboy Glacier? Ya, kita lakukan ini secara beneran. Jadi kita akan naik gunung, kemudian kita pakai BMX untuk downhill kayak gitu, kayak di game. Waduh, Boboiboy Glacier, aku masih pengen hidup. Ya, ini untuk tantangan aja sih, Boboiboy Voltra, kalau kamu mau. Tapi tadi di game itu emang bener-bener ngeri loh, downhillnya itu curam semuanya. Kayak gimana kalau aslinya? Udah ikut aja yuk, udah aku siapin tuh BMX-nya. Aduh, Boboiboy Glacier, ya sudahlah, aku ikut. Ya, kita coba aja dulu, nanti protesnya nanti di sana aja. Kalau kamu emang gak mau atau gak berani, baru kita cancel gitu. Oke lah kalau begitu, tapi ngomong-ngomong kita ini mau kemana dulu ini, Boboiboy Glacier? Nah, jadi kita akan beli mobil pick up dulu ya, Boboiboy Voltra, untuk ngangkut sepeda BMX kita ke atas gunung. Wah, ini kamu beli lagi, Boboiboy Glacier? Ya iyalah, Boboiboy Voltra, masa kita mau minjam? Gak enak lah kalau minjam. Awas, Boboiboy Glacier! Aduh. Untung gak kebalik. Ya udah, kita langsung aja ke dealer mobil ya. Oke, kita sudah sampai di dealer mobil nih, teman-teman. Jadi kita akan beli mobil pick up untuk ngangkut BMX kita ke atas gunung ya. Boboiboy Voltra mau ikut gak? Gak, aku tunggu di sini aja. Oh ya sudah kalau gitu, biar aku yang pesan ya mobilnya. Oke, teman-teman, kita akan pesan mobil pick up. Nanti kita cat warnanya jadi warna biru. Nah, ini kayaknya mobilnya lumayan sih. Kita pesan dulu, nanti kita customize ya. Customize dulu, kita kasih warna biru kayak warna Boboiboy Glacier. Kemudian kita akan pesan dan angkut mobilnya ke sini ya. Oke, kita sudah pesan. Kita akan menuju ke belakang ya. Ini bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus keluar dulu, baru kita menuju ke belakang. Ayo, Boboiboy Voltra, mau ikut nggak? Yuk, ke belakang. Kita ambil mobil pickup-nya. Tunggu, Boboiboy Glacier, aku ikut. Ayo, cepat. Aduh, nabrak. Oke, jadi mobil pickup-nya itu ada di belakang ya, teman-teman ya. Nah, kok nggak ada ya? Oh, di belakang sana. Kayaknya di sini. Nah, ini dia mobilnya. Wah, kuat banget nih kayaknya mobilnya ini, double cabin, teman-teman.
Wah, ini bisa berempat ya. Bisa orang banyak nih. Mana Boboiboy Voltra? Nah, ini. Ayo masuk Boboiboy Voltra. Oke. Kita akan menuju ke tempat sepedanya. Udah aku pesenin sih sepedanya sama orang. Kusuruh taruh di tempatnya aja. Nanti tinggal kita angkut mobilnya. Terus mobil yang itu gimana, Boboiboy Glacier? Udah tinggal aja, nanti kita tinggal beli lagi mobilnya, gampang itu. Oke teman-teman, jadi kita ambil sepeda BMX-nya itu ada di bawah jembatan sini ya. Nah, ini sepedanya udah disiapin nih, ada 2 buah, tinggal kita angkut aja. Yuk, Boboiboy Voltra, kita angkut sepedanya. Kamu yang warna merah, apa yang biru, Boboiboy Glacier? Aku jelas warna biru lah, Boboiboy Voltra. Mana mungkin aku warna merah, itu kan warna kamu. Oh iya ya, yaudah kita angkut aja yuk. Oke, Boboiboy Voltra, sepedanya sudah kita angkut ke atas mobil. Sekarang kita tinggal menuju ke atas gunung, yuk cepet yuk. Oke oke, tapi kamu tahu jalannya menuju ke gunung nih, Boboiboy Glacier? Tahu lah, kan ada map. Oh iya ya, ya sudah, kalau begitu, let's go. Berlama-lama kemudian. Oke, kita sudah ada di kaki gunung ya. Oke, kita akan naik lewat sini. Ini memang jalur pendakian, tapi kita bisa menggunakan mobil ya. Lihat nih, di kanan kita ada pendaki-pendaki nih. Nih kan ada lagi pendaki. Memang ini kayaknya hari libur, jadi mungkin hari-hari pendakian ya. Oke, kita akan lewat sini. Oh, salah-salah. Aku kelebihan. Wow. Oke. Kita akan lewat sini. Sabar ya Boboiboy Voltra ya. Tenang aja ya. Jangan panik. Ini memang jalannya kayak gini. Iya ya Boboiboy Glacier, aku pasrahkan semuanya lah. Kamu yang nyetir. Aku nggak tahu apa-apa nih jalannya. Iya, memang jalannya emang kayak gini. Jadi kamu yang penting tenang aja. Oke, ini jalannya memang nanjak banget ya. Hampir 45 derajat ini kemiringannya. Tapi untungnya mobil yang ku beli ini kuat banget ya teman-teman ya. Mobilnya itu memang depan belakang atau all wheel drive ya namanya ya. Jadi semua penggerak rodanya itu bergerak. Jadi kalau mau naik tuh enak. Nah kayak gini nih, gampang aja kita mau naik. Tapi ini perjalanan masih jauh teman-teman. Kurang lebih perjalanannya 2 jam lah ya teman-teman ya. Emang agak jauh nih kita soalnya naik turun gunung ya. Nah ini ada jembatan juga, jembatan kecil ya. Oke teman-teman, kita langsung aja melompat ke puncak gunungnya langsung ya. Nah kita sudah sampai di puncak gunungnya. Kita akan coba sampai ke atas lagi teman-teman. Aduh, nggak kuat mobilnya. Udahlah, kita parkir di belakang aja ya. Ini kayaknya mobilnya udah ngebul nih teman-teman. Nggak kuat ya naik jaknya. Oke, kita parkir di sini aja. Kemudian kita turunin sepedanya. Yuk, Boboiboy Voltra, kita turunin sepedanya. Aduh, ini tinggi banget nih, Boboiboy Glacier. Yakin mau downhill pakai sepeda BMX dari sini? Ya, yakin lah. Ini pasti seru. Yuk, 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 Boboiboy Voltra, kita turunin sepedanya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat untuk startnya ya, Boboiboy Voltra. Ayo, cepat bawa sepedamu. Aku masih lihat-lihat dulu lah Boboiboy Glacier. Aku kok merinding ya. Takut-takut aku Boboiboy Glacier. Ya, kenapa takut-takut? Udah jauh-jauh kita sampai sini. Yuk. Ya udah aku duluan ya. Kamu mau ikut? Lihat-lihat tempat startnya. Iya, iya, iya. Aku mau lihat dulu tempat startnya. Ya udah, yuk ikuti aku. Kita lewat sini nih. Ayo, cepet. Boboiboy Glacier. Aduh, gimana ya? Udah, nggak pakai gimana-gimana. Yuk, yuk. Nah, kita lewat sini teman-teman. Memang tempatnya ini tinggi banget ya. Emang agak merinding ya teman-teman ya kalau kita baru pemula nih. Danger. Ada tulisannya berbahaya sih. Wah, ini kayaknya jalan putus. Nah, ini dia. Kita startnya dari sini nih. Wah, kayaknya seru banget nih. Emang tinggi banget nih. Ayo Boboiboy Voltra, kita startnya dari sini. Boboiboy Glacier, kamu yakin? Ini tempatnya curam banget loh. Enggak, coba aja dulu. Ini pasti seru kok. Kalau kita nggak pengalaman pun kita juga bisa. Ah, kamu ngawur banget Boboiboy Glacier. Udah cepet ambil sepedamu. Yuk kita mulai aja. Aduh, gimana ya? Yaudah, aku ambil sepedaku dulu ya. Aduh, Boboiboy Glaciernya ada-ada aja nih olahraganya. Yaudahlah, daripada aku sendirian di sini nggak bisa pulang, mending aku ikutin aja lah Boboiboy Glacier ini. Ayo, terus kita ngapain nih Boboiboy Glacier? Kok ngapain? Ya kita langsung aja terjun dari sini. Tapi nanti ganti-gantian aja. Yang pertama aku, kemudian kamu ya. Ya udah kalau gitu aku duluan ya, Boboiboy Voltra. Bismillahirrahmanirrahim. Hup.
tinggi banget. Aduh, kepalaku montrot. Aduh, sepedaku. Aduh, sepedaku jatuh. Aduh, untung nggak apa-apa, lecet dikit gak ngaruh. Aku ambil sepedaku dulu lah. Aduh, untung aja aku nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, emang harus full skill ini di sini. Seru banget. Aduh, enak sekali. Seru banget kayak di game tadi. Malah ini lebih menantang daripada kita bermain game. Ya, kita hampir sampai. Enak sekali bermain seperti ini. Memang tadi hampir aku celaka. Udah sampai. Ya, kita tinggal tunggu Boboiboy Voltra. Semoga dia aman-aman aja ya, karena tadi aku sedikit terpleset tadi. Oke, sekarang giliranku nih. Kayaknya Boboiboy Glacier udah sampai. Berani gak berani aku harus terjun dari sini. Oke. Hampir aja. Seru juga nih. Enak sekali. Seru juga ya, kayak bermain game tadi rasanya. Ini benar-benar real life. Daripada bermain game, enak sekali langsung downhill seperti ini. Enak juga ya. Nggak salah Bobby Glacier ngajak aku. Sampai. Bobby Glacier. Di mana Bobby Glacier? Ada sepedanya kok nggak ada orangnya? Di mana dia? Bobby Voltra. Aku di sini. Bobby Glacier, dari mana kamu? Kok dari situ semak-semak? Habis nyari kodok. Gimana Bobby Voltra? Kamu seneng gak downhill tadi? Iya, seneng banget Bobby Glacier. Aku gak rugi nih ikut tadi. Nah kan udah ku bilang, makanya ikut aja kalau ku ajak, pasti seru kok. Ya udah kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman di konten Boboiboy kali ini. Sampai jumpa. Ade.